Let's go guys, balik lagi channel gue Chris Sukita, channel GSL guys. Sekarang gue akan balik lagi untuk ke Extraordinary Heroes. Ini jujur aja gue nungguin sih guys. Gue penasaran sama sound-sound mereka. Mereka gue udah tahu semua skillful guys ya, dari drummer, bassist, keyboardist, sampai juga kualitas vokal mereka. Sekarang gue juga dapat requestan dari teman-teman. Ini yang judulnya Haircut. Haircut, ya yeah, Extraordinary Heroes judul Haircut. Jadi kita langsung aja guys, let's go guys, plug. Asik, oke. Oke, mereka udah ketemu, ini ya guys ya, fundamental mereka punya genre guys ya. Jadi, gue udah ketemu garis besarnya dari Extraordinary Heroes guys. Oke. Oke, nice soundnya. Oke, dimulai dari halftime. Enggak, ini desainnya keren sih guys. Ini maksudnya ambience-nya guys ya. Ambience-nya itu bikin dia full di depan guys. Nice. Anjir, random banget. Nice. Gila, mixing drumnya sabi sih. Gokil. Shoutingnya juga jadi ciri khas lagi guys. Nice. Nice. Drumnya selalu tuh mereka tuh the best sih guys. Gue suka cara mereka ngekompres sama dikasih saturate. Itu nice banget sih. Geblek. Gitar nih guys. Serius, ini gue sangat kental banget guys, nuansa-nuansa pengisian gitar itu kayak Marilyn Manson guys. Ya kalau kalian sering dengar Marilyn Manson, ya mungkin kalian familiar. Itu yang ancur-ancur gitu gitarnya. Oh damn. Pengisian gitarnya sabi sih. Tone-nya juga enak banget. Nice. Asik, oke. Okay. Ini baru gue dengar mixingan vokal kayak gini guys. Serius, rada ngerum guys. Di sini guys. Dan sedikit-sedikit ada per-per gitu guys ya. Nice. Damn. Unik sih. Unik guys. Akustiknya enak banget. Gitarnya guys. Serius ini udah kena banget sama gue sih guys. Maksud gue suka banget tuh antara distort gitar digabung sama di layering sama akustik gitar guys ya. Di sini terutama guys. Perfect. Perfect. EQ-nya juga bagus. Asik. Suara bassnya tadi. Damn. Oke, sampel-sampel sound juga asik. Dan ini permainan dimensinya sih juga keren sih guys. Maksudnya kita tuh fokus suruh kemana-mana guys ya. Kiri, kanan, tengah, dan segala macam dengan ambience yang asumsi gue tuh kayak suara pedang gitu ya. Kayak apa, gunting, gunting. Kok pedang sih? Lanjut guys. Akustiknya ini seksi di sini guys. Anjir, keyboard dibakar. Sedih banget hidup. 88 key lagi guys. Chop-nya enak banget. Serius dapat sound-nya asik banget sih. Gokil. Serius guys, gue selalu muji Junhan guys, gitaris guys. Gue gak tau guys, pengisiannya tuh sederhana tapi dia punya karakter yang kuat banget guys. Kuat banget. Drama. Oh my god. Gokil sih. Anjrit, vokalnya gue asik sih guys. Chop-nya. Octaver-nya.
Kayak dipakai sama Joe Satriani itu tadi. Wih. Soundnya anjrit. Anjir keren. Keren, keren guys. Ada cerita lagi tuh. Emang di build konsepnya mereka harus sengak sih guys ya. Dan konsepnya tuh kena guys. Ke karakter mereka punya musik guys. The best sih. Ini sound gitar sih guys. Sound gitar tuh sabi sih guys. Maksudnya unik banget guys ya. Nggak seperti distort pada umumnya guys. Tapi dia desain nggak tahu dia routingnya seperti apa guys. Mobil-mobilnya tuh nggak pakai multi effect seperti apa. Tapi yang pasti sound outputnya itu keren banget guys. Vokal, chart treatmentnya. Kita suruh dengerin ambience, lebar kiri kanan, drum. Dengan over compress, over saturate. Itu menurut gue sabi. Bass. Rada tenggelam, tapi itu sangat apa ya, ngeritem, itu keren sih guys. Maksudnya benar-benar mixing engineer-nya oke, player-nya juga oke, cara ngetik vokalnya juga oke. Pecah sih nih, ini bakal besar sih X-Dinary Heroes. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk subscribe. Chris Anat guys, poki-poki.